Waspada kalau terima mesej kerja mudah daripada Shopee. Ramai yang dah terpedaya. Hai guys, apa khabar semua? Diharap semua sihat-sihat je. Video kali ini berkenaan muslihat pihak tidak bertanggungjawab menggunakan nama Shopee kaut keuntungan. Hari ini tadi, saya menerima email dari Shopee mengatakan ada pihak tidak bertanggungjawab menggunakan nama Shopee untuk kaut keuntungan. Muslihat mereka cuba memperdayakan orang awam yang memerlukan pekerjaan part-time secara online. Mereka akan gunakan kata-kata manis bahawa peserta program jana income tambahan, mereka boleh dapat RM100 hingga RM300 sehari. Selepas menyertai program ini, mereka diperlukan buat belian dari kedai tertentu dan dijanjikan bayaran lumayan. Selepas peserta buat belian gunakan duit sendiri, mereka akan dibayar duit belanja belian ditambah dengan komisen beberapa peratus. Akan tetapi, bila buat belian beberapa kali, lepas itu kumpulan ini akan menyuruh deposit caj perkhidmatan kononnya sebagai cagaran untuk dapatkan komisen. Lepas tu akan lenyap. Menurut Shopee Malaysia, biasanya kumpulan ini akan menggunakan social media seperti Facebook, Twitter, WhatsApp, Telegram untuk menghubungi dan menggunakan nama website yang seakan Shopee. Shopee juga mengingatkan bahawa Shopee Personal hanya akan menggunakan saluran dalaman platform Shopee atau email pelanggan menggunakan email yang diakhiri shopee.com. Jadi sekiranya anda dihubungi oleh pihak tidak bertanggungjawab ini, sila abaikan dan save screenshot supaya boleh buat laporan pada pihak berkuasa kalau keadaan memaksa. So guys, jangan terjerat ya kalau ternampak peluang jana income yang diiklankan yang terlalu bagus untuk dipercayai. Jangan percaya langsung ya. Kalau anda pernah terima email sebegini atau pernah jadi mangsa, sila share pengalaman anda kat komen ya. Supaya lebih ramai lagi dapat manfaat. Okay guys, diharap members dapat langgan, like dan share saluran OMI Malaysia ya. Amat berterima kasih dan jumpa lagi di video akan datang ya.